Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru seluruh umat Islam di Malaysia untuk bersama-sama dalam menjayakan misi korban yang kita adakan melalui PAS Relief ke tiga destinasi utama. Yang pertama, membantu umat Islam di Kashmir. Yang kedua, membantu umat Islam dalam kemelut yang berlaku di Pakistan. Dan yang ketiga, membantu selamara kita pelarian Rohingya yang berada di kem-kem pelarian yang ada di sekitar Kok Bazar dan sebagainya. Apa yang penting kepada kita yang diberi kesempatan oleh Allah dengan dimurahkan rezeki dalam suasana kita hidup dengan aman damai, harmoni dan punya rezeki pendapatan yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengambil kesempatan untuk kita sama-sama menolong, membantu saudara kita yang sedang dalam kesempitan. Ibadah korban bukan saja soal penyembelihan tetapi soal pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling besar bila mana kita dapat melakukan sesuatu dan kita beri kepada orang yang sangat memerlukan. Di waktu mana saudara-saudara kita menderita, terpaksa berpindah daripada rumah mereka, perkampungan mereka dihalau, mereka dibunuh, keluarga mereka diseksa, ya, dan mereka berada di kem-kem pelarian yang penuh sesak, maka saya ingin mengambil kesempatan untuk sama-sama membantu usaha yang telah dilakukan oleh PAS Relief bagi mengumpul dana untuk melakukan ibadah korban di tempat-tempat yang sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan sampaikan maklumat ini kepada rakan-rakan kita yang ada kemampuan supaya mereka turut sama berkongsi untuk sama-sama kita menjayakan usaha murni ini. So, ucap tahniah kepada PAS Relief kerana mengambil inisiatif ini dan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang telah pun mengambil bahagian dalam ibadah korban pada kali ini. Mudah-mudahan usaha kita diberkati Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.